Bulan Rajab dikenal juga dengan Syahrul Istighfar, dikenal juga dengan Rajabul Asab, bulan yang mana kita dianjurkan memperbanyak taubat kepada Allah SWT. Nah, di sini kita mengenal ada namanya Istighfar Rajab. Terserah sebenarnya ikhwan, istighfar apapun boleh kamu baca dan perbanyak. Ya, baca Rabbi gfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali. Rabbi gfirli, Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wa tub 'alayya, wa tub 'alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Baca dengan hati yang hadir ikhwan. Bergabung untuk tahun ini, malam awal Rajab jatuh malam Jumat. Maka di sini nasihat buat Diana dan kamu semua ikhwan yang hadir, baik manfaat. Siapa yang berhajat sama minta, yakin dengan ucapan Rasulullah. Malam Jumat mustajab, malam awal Rajab mustajab. Dua sebab. Jangan sampai lalai. Ajak anak bini kita. Lagi maghrib jago. Bini kita lagi tak solat, ajak zikir boleh. Baca khutib boleh. Wa afdal Quran. Jelas Quran yang termasuk paling afdal.